لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bincangkan tentang persamaan linear Diophantine dengan koefisien 1. Kali ini masih dengan materi yang sama, yaitu tentang combinatorics, tapi dengan sub materi yang berbeda, yaitu kita akan bincangkan, kita akan diskusikan sebuah teorema yang cukup terkenal, yaitu teorema Weissenhower principle atau Dirichlet box principle. Oke, kita langsung saja kepada bunyi daripada teorema Weissenhower principle tersebut. Bunyinya adalah diberikan bulanan-bulanan positif n jika ada n plus 1 burung atau lebih ditempatkan di n rumah burung, maka ada rumah burung didiami oleh 2 burung atau lebih. Kemudian teori m ini dapat diperluas menjadi diberikan bulanan-bulanan positif k dan n dengan k lebih besar daripada n jika k objek ditempatkan di n kotak, maka pasti ada kotak yang memuat minimal sebanyak scaling k per n objek, dengan di mana scaling X didefinisikan sebagai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X, di mana X adalah bilangan real. Oke, berdasarkan definisi daripada scaling tersebut, maka scaling daripada 3 per 2 adalah sama dengan 2. Scaling daripada min 1,5 sama dengan min 1. Scaling daripada 1/3, scaling daripada 1/5 adalah 1. Dan untuk setiap bilangan bulat X, scaling X sama dengan X. Oke, seperti biasanya, sebelum kita gunakan teorema ini, maka kita buktikan dulu teorema ini. Jadi, biasakan sebelum kita menggunakan sebuah teorema, kita hendak buktikan dulu teorema tersebut. Kita mulai pembuktian teorema yang pertama, yaitu diberikan bilangan bulat positif n jika ada n plus 1 burung atau lebih ditempatkan di n rumah burung, maka ada rumah burung didiami oleh 2 burung atau lebih. Kali ini kita akan menggunakan metode kontradiksi untuk membuktikan teorema ini sambil kita belajar bagaimana cara membuktikan sebuah teorema dengan menggunakan metode kontradiksi. Karena di sini yang kita akan buktikan adalah ada rumah burung didiami oleh 2 burung atau lebih, maka kita mulai dengan suatu pengandaian. Jadi kita ketahui dulu bahwa karena tadi ada n plus 1 burung atau lebih ditempatkan di n rumah burung, maka sudah pasti bahwa di n rumah burung itu dihuni oleh n plus 1 burung atau lebih. Jadi di n rumah burung itu dihuni oleh minimal n plus 1 burung. Dan kemudian kita andaikan, karena tadi yang kita akan buktikan ada rumah burung didiami oleh 2 burung atau lebih, maka kita andaikan bahwa setiap daripada rumah burung itu dihuni oleh maksimal 1 burung. Karena ada n rumah burung dan setiap rumah burung dihuni oleh maksimal 1 burung, oleh karena itu banyak burung yang ada di n rumah burung itu adalah maksimal. Maksimal adalah sebanyak n burung. Dan ini kontradiksi yang kita ketahui bahwa di n rumah burung itu didiami oleh minimal n satu burung. Maka terjadi kontradiksi akibat apa? Perandaian kita tadi salah. Oleh karena itu harus diingat, dan yang benar adalah negasi dari perandaian kita. Apa negasi dari perandaian kita tadi? Negasi daripada perandaian bahwa setiap rumah burung dihuni oleh maksimal satu burung adalah ada rumah burung yang didiami oleh 2 burung atau lebih. Oke. Keterangan secara tulis begini. Ada M burung, di mana M ini adalah bilangan bulat positif yang lebih besar sama dengan n plus 1 ditempatkan di n rumah burung. Jadi kalau demikian, banyak semua burung di n rumah burung itu adalah sebanyak m. Sebanyak m. Ya. Di mana m ini adalah bilangan bulat positif lebih besar sama dengan n plus 1. Atau dikatakan nilai m ini adalah minimal n plus 1. Diandikan setiap rumah burung dihuni oleh maksimal 1 burung, maka banyak burung
di dalam n rumah burung itu adalah tentunya maksimal sebanyak n, dan ini kontradiksi dengan yang kita ketahui bahwa di dalam n rumah burung itu terdapat minimal n plus 1 burung. Akibatnya apa? Pak Ain dan kita salah dan harus diingkar, dan yang benar adalah negasinya. Negasinya adalah ada rumah burung didiami oleh 2 burung atau lebih. Oke, selanjutnya kita akan buktikan teorema pigeonhole principle yang kedua, katakanlah, yaitu adalah perluasan daripada teorema pigeonhole principle yang baru saja kita buktikan tadi. Kali ini kita masih menggunakan metode kontradiksi. Oke, kita ketahui tadi ada sebanyak K objek yang kita tempatkan di N kotak. Oleh karena itu, di dalam N kotak ini terdapat sebanyak K objek. Karena tadi yang kita akan buktikan bahwa ada kotak yang memuat minimal sebanyak N sailing K per N objek, maka pengandaian kita adalah diandaikan setiap kotak itu memuat maksimal sailing K per N minus 1 objek. Karena tadi ada sebanyak N kotak dan setiap kotak memuat maksimal sailing K per N minus 1 objek, maka banyak objek dalam N kotak tadi adalah maksimal sebanyak berapa? Sebanyak N dikali sailing K per N minus 1 objek. Dan kita tahu bahwa banyak objek dalam N kotak adalah sebanyak K, dan kita tahu juga banyak objek dalam N kotak adalah maksimal, banyaknya maksimal N dikali sailing K per N minus 1 objek, maka tentulah berlaku ketaksamaan seperti ini. K lebih kecil sama dengan N dikali sailing K per N minus 1. Oke, saya bagi menjadi dua kasus. Kasus pertama adalah ketika K per N tadi itu bukan bilangan bulat atau bukan bilangan asli. Kasus kedua adalah ketika K per N itu adalah bilangan asli. Jika K per N itu bukan bilangan asli, maka tentulah berlaku ketaksamaan seperti ini. K per N lebih kecil sama dengan sailing K per N minus 1 sama dengan lower K per N, lebih kecil K per N. Kita ketahui ketika kita belajar tentang fungsi floor dan fungsi sailing, ketika x itu bukan bilangan bulat, maka berlakulah floor x itu lebih kecil daripada x, dan x lebih kecil daripada sailing x. Dan kita ketahui juga bahwa sailing x min 1 sama dengan floor x. Ya, berdasarkan hal tersebut, maka kita dapatkan sebuah kesamaan K per N lebih kecil sama dengan sailing K per N min 1 sama dengan floor K per N lebih kecil K per N. Dan terjadilah sebuah kontradiksi. Ya, tidak mungkin K per N lebih kecil K per N. Terjadi kontradiksi. Ya. Nah, sekarang bagaimana ketika K per N itu adalah bilangan asli? Ketika K per N bilangan asli, maka berdasarkan sifat daripada fungsi floor, fungsi sailing, maka berlakulah sailing K per N sama dengan K per N sama dengan floor K per N. Ingat, untuk setiap bilangan bulat X, maka berlakulah sailing X sama dengan floor X sama dengan X. Oleh karena itu, banyak maksimal objek dalam N kotak tadi adalah N dikali sailing K per N min 1, dan sailing K per N ini kita dapat ganti dengan K per N, akibatnya sama dengan K min N. Karena K min N ini adalah banyak maksimal objek dalam N kotak tadi, sedangkan K ini adalah banyak objek dalam kotak, kita ketahui, maka berlakulah K min N lebih besar sama dengan K. Dan ini adalah suatu kemustahilan, absurd, kontradiksi. Karena tidak mungkin ada bilangan bulat positif N yang memenuhi K min N lebih besar sama dengan K. Jadi, pengandaian kita tadi salah dan harus diingkar. Dan yang benar adalah negasi daripada pengandaian kita tadi. Apa pengandaian kita tadi? Andaikan setiap kotak muat maksimal sailing K per N minus 1 objek, maka negasi daripada pengandaian ini adalah ada kotak yang memuat
minimal selling K per N object. Oke, bukti selesai. Jadi kita telah membuktikan teorema P-General Principle. Dan sekarang agar lebih paham lagi, maka kami akan berikan beberapa contoh tentang bagaimana cara menggunakan teorema P-General Principle ini untuk menyelesaikan masalah. Contoh pertama, contoh dengan problem yang cukup mudah. Misalnya Ali memiliki masing-masing 30 pasang kaos kaki. Ya, masing-masing 30 pasang kaos kaki ini, 30 pasang kaos kaki berwarna hitam, 30 pasang kaos kaki berwarna putih, ada yang berwarna kuning, berwarna hijau, coklat, dan biru. Jadi, masing-masing warna ini, dari hitam, putih, kuning, hijau, coklat, dan biru ini, itu ada 30 pasang kaos kaki. Kemudian, ya, itu berada di dalam sebuah kotak. Ya. Sekarang, si Ali tadi ingin mengambil kaos kaki tadi dari dalam kotak tadi tanpa melihat kaos kaki tadi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya berapa banyak kaos kaki minimal yang harus diambil oleh si Ali tadi agar dia dapat memakai kaos pasang kaos kaki yang berwarna sama. Oke. Perhatikan di sini. Ini kita memiliki berapa macam warna kaos kaki? 1 hitam, putih 2, kuning 3, hijau 4, coklat 5, biru 5. Oke. Nah, sekarang menurut daripada teorema Pigeonhole, ya, berapakah minimal kaos kaki yang diambil oleh siapa? Si Ali tadi agar terdapat ya paling tidak satu pasang yang berwarna sama. Ini terdapat 6 warna. Ada 6 warna. Ini kita anggap sebagai apa? Sebagai 6 rumah burung tadi. Oke. Nah, sekarang berapakah yang kira-kira burung yang kita letakkan di dalam rumah-rumah burung tadi, ya, agar apa? Agar ada satu rumah burung tadi dihuni oleh 2 burung. Minimal dihuni oleh 2 burung. Oke. Tentunya adalah minimal 7 burung. Kalau kita analogkan dengan kasus ini, ya, kita harus mengambil minimal 7, ya, kaos kaki. Kalau kita mengambil minimal 7 kaos kaki, maka sudah pasti itu ada 2 kaos kaki yang berwarna sama atau sepasang kaos kaki berwarna sama. Maka sudah pasti jawabnya di sini adalah kalau ditanya berapa banyak kaos kaki yang diambil minimal, yaitu minimal itu sebanyak 7 kaos kaki yang harus diambil oleh si Ali agar dia dapat memakai kaos kaki sepasang kaos kaki dengan warna yang sama. Ada keterangannya begini, ada 6 warna kaos kaki, agar terambil 2 warna yang sama, Notari Pigeonhole tentunya paling tidak diambil sebanyak berapa? 7 kaos kaki. Ya, 7 kaos kaki. Oke, kita beranjak kepada soal yang kedua. Diberikan N plus 1 bilangan bulat berbeda. Ya. Buktikan bahwa ada 2 bilangan bulat yang selisihnya habis dibagi N. Oke. Jadi di sini kita akan buktikan bahwa ada 2 bilangan bulat dari N plus 1 bilangan bulat berbeda tadi, itu selisihnya habis dibagi N tadi. Jadi selisih 2 bilangan tadi itu habis dibagi N. Oke. Misalnya N plus 1 bilangan bulat berbeda tadi kita bagi dengan N. Kita bagi dengan bilangan N. Tentunya berapa banyak sisa yang diberikan apabila N plus 1 dibagi oleh N, ya tentunya sebanyak N, yaitu apa saja, 0, 1, 2, 3, blablabla sampai N-1. Jadi hanya ada sebanyak berapa? N sisa. N plus 1 bilangan bulat berbeda dibagi N tentunya memberikan sisa sebanyak N sisa.
Nah, perhatikan n plus 1 bilangan dengan n sisa. Ya, n sisa. Menurut teorema Pigeonhole lagi-lagi, maka tentunya ada dua bilangan. Ada dua bilangan di antara n plus 1 bilangan ini yang memiliki sisa yang sama. Sisa yang sama. Katakanlah bilangan itu adalah A dan B. Maka kalau kita nyatakan dalam kongruensi, itu adalah karena dia memiliki sisa yang sama, anggap saja sisanya itu adalah X, maka A kongruen X mod N, B kongruen X mod N. Akibatnya, A min B atau selisih antara A dan B tadi, A min B, ya kongruen B min A, atau nilai mutlak A min B, itu tentunya kongruen dengan apa? 0 mod N. Dengan kata lain apa? Selisih daripada kedua bilangan ini, itu habis dibagi N, maka bukti selesai. Oke, kita berikan keterangannya dalam bentuk tulisan. Jika N plus 1 bilangan itu dibagi N, maka memberikan sisa sebanyak berapa? Sebanyak N, yaitu sisanya 0, 1, 2, sampai N minus 1. Ada N plus 1 bilangan dengan N sisa. Tentunya di sini, menurut teori Pigeonhole, maka pasti ada dua bilangan yang memiliki sisa yang apa yang sama. Katakanlah itu adalah bilangan itu ada B. Akibatnya apa? Selisihnya A min B atau B min A atau nilai mutlak A min B itu pasti kongruen 0 mod N. Katakanlah si A tadi itu adalah memiliki sisa X ketika dibagi N, maka A kongruen X mod N. Bikin juga B kongruen X mod N, akibatnya A min B atau B min A itu kongruen dengan 0 mod N. Dengan kata lain apa? Karena terdapat dua bilangan yang memiliki selisih jika dibagi N. Ya. Maka terbukti bahwa ada dua bilangan bulat yang selisihnya tadi habis dibagi N. Bukti selesai. Oke, kita akan berikan contoh yang ketiga. Dari bilangan 1 sampai 2020 diambil 13 bilangan. Oke, 13 bilangan kita ambil. Ya, dari 1 sampai 2020 tadi diambil 13 bilangan. Bilangan itu tentunya bilangan yang berbeda. Jadi 13 bilangan yang berbeda. Nah, berapa peluang ada sepasang bilangan? Ada sepasang bilangan atau dua bilangan yang selisihnya itu yang merupakan kelipatan 12. Dengan kata lain apa? Berapa peluang ada sepasang bilangan yang selisihnya habis dibagi 12? Oke. Jadi, kita ambil 13 sembarang. Ya, kita ambil sembarang 13 bilangan tadi. Bilangan tadi berbeda-beda tentunya. Dan 13 bilangan tadi itu kita bagi dengan 12. Tentunya, pasti memberikan sisa sebanyak 12. Yaitu, apa sisanya ketika 13 dibagi 12 sisanya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bla bla bla, bisa 11. Jadi ada sebanyak berapa? 12 sisa dari 0 sampai 11. Nah, ada 13 bilangan dengan 12 sisa. Nah, menurut teori Pigeonhole bahwa tentu ada dua bilangan, sekali lagi dua bilangan dari 13 bilangan ini yang memiliki sisa yang sama ketika dibagi 12. Katakanlah bilangan itu adalah A dan B. Dan sisanya adalah X ketika dibagi 12. Maka kita peroleh A kongruen X mod 12, B kongruen X mod 12. Nah, akibatnya selisih antara A dan B tadi tentunya adalah kongruen dengan 0 mod 12. Jadi kalau demikian, setiap kita mengambil 13 bilangan berbeda, ya, dari 1 sampai 2020 ini, pasti kita bisa menemukan sepasang bilangan yang selisihnya itu adalah merupakan kelipatan 12. Maka, kalau ditanya berapa peluang ada sepasang bilangan yang selisihnya kelipatan 12, dapat itu, ini suatu kepastian, ini kecayaan. Kalau ada 13 bilangan, pasti ada dua bilangan, diantaranya itu selisihnya habis dibagi 12 atau kelipatan 12, maka N suatu pasien, maka peluang adalah sebesar 1.
Di 13 bilangan dibagi 12 memberikan 12 sisa, yaitu 0, 1, 2 sampai 11. Ada 13 bilangan dengan 12 sisa, maka pasti ada 2 bilangan yang memiliki sisa yang sama. Akibatnya selisih kedua bilangan itu pastilah ya kelipatan 12. Maka peluangnya adalah 1. Oke, kita selanjutnya ke contoh yang ketiga. Diberikan bilangan bulat positif N dan A merupakan himpunan 1, 2, 3, bla 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 sampai 2N. Jadi di sini kalau N-nya 1, berarti banyaknya anggota daripada A adalah 2. Kalau N-nya 100, banyak anggota dari A adalah sebanyak 200, yaitu 1, 2, 3, bla 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 sampai 200. Nah, buktikanlah bahwa setiap himpunan bagian A, setiap himpunan bagian A yang muat N plus 1 elemen yang berbeda pasti memiliki 2 bilangan yang relatif prima. Jadi artinya kalau kita ambil sembarang subset daripada A, katakan X, dan X ini ya memiliki anggota sebanyak N plus 1 elemen yang berbeda, kita bisa menemukan dua di antaranya itu adalah dua bilangan asli yang relatif prima. Jadi untuk membuktikan ini, maka kita cukup membuktikan bahwa di antara N plus 1 elemen tadi, bilangan tadi, itu ada dua bilangan yang berurutan. Kenapa? Karena kalau dua bilangan berurutan pasti saling relatif prima. Jadi dua bilangan berurutan pasti memiliki greatest common divisor-nya adalah 1. Katakanlah x adalah bilangan bulat positif, maka di sini x dan x plus 1 atau di sini x dengan x minus 1 itu pasti adalah sama dengan 1 atau dengan tekanan relatif prima. Maka oleh karena itu yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus mengambil sembarang. Ya, karena di sini yang akan dibuktikan bahwa setiap himpunan bagian A. Jadi kita harus mengambil sembarang. Kita ambil sembarang subset daripada A yang memiliki sifat bahwa himpunan bagian itu memiliki tepat N plus 1 anggota atau elemen. Jadi diambil sembarang subset daripada A, katakan X itu memuat N plus 1 elemen without loss of generalization. Katakanlah ya N plus 1 elemen tadi adalah A1 lebih kecil A2 bla 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 lebih kecil daripada N plus 1. Jadi kita urutkan tadi N plus 1 elemen tadi kita urutkan, dan katakanlah urutannya itu adalah A1 lebih kecil A2 bla 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 sampai lebih kecil N plus 1. Tentunya si A1 itu pasti lebih besar sama dengan 1 ya. Dan tentunya AN plus 1 lebih kecil sama dengan 2N, karena yang paling kecil ya dari anggota himpunan A tadi paling kecil adalah 1, paling besar adalah 2N. Oke. Kemudian kita akan buktikan dengan menggunakan metode kontradiksi, yaitu dengan mengandaikan. Karena tadi kita akan buktikan bahwa terdapat dua bilangan yang sering berurutan, maka pengandaiannya tidak ada dua bilangan yang saling berurutan. Jadi diandaikan di antara A1, A2, bla 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 sampai N plus 1 ini, jadi dari antara N plus 1 elemen ini, elemen daripada si X tadi, tidak ada dua bilangan, tidak ada dua elemen yang saling berurutan. Ya, tidak ada dua elemen yang saling berurutan. Akibatnya, karena tidak ada dua elemen yang saling berurutan, maka kita dapat mengambil ya satu bilangan bulat positif di antara A1, A2, katakan lebih 1. Kemudian kita ambil lagi satu bilangan bulat positif di antara A2 dan A3, katakan lebih 2, dan seterusnya. Dan seterusnya kita ambil
satu bilangan bulat positif di antara n dengan n plus 1 katakan adalah bn. Jadi kalau demikian, kita dapat mengambil sebanyak berapa? Sebanyak n bilangan bulat positif. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Kalau begitu, terdapat berapa? Kita tadi sudah punya A1, A2, bla bla bla, N plus 1. Jadi sebanyak N plus 1 elemen di antara 1 dengan 2N, dari 1 sampai 2N, maka kalau demikian, ditambah lagi sebanyak N1 bilangan, B1, B2, sampai BN tadi, berarti ya, di antara 1 dengan 2N ini, terdapat banyak bilangan, ada sebanyak N ditambah N plus 1, sebanyak 2 N plus 1 bilangan. Dari 1 sampai 2N itu terdapat berapa? Terdapat sebanyak apa? Di antaranya sebanyak 2N plus 1 bilangan. Dan ini adalah suatu kontradiksi, tidak mungkinlah di antara 1 dan 2N ini atau dari 1 sampai 2N ini itu di antaranya terdapat 2N plus 1 bilangan. Karena 1 sampai 2N saja itu sebanyak 2N bilangan. Maka terjadi kontradiksi, maka pengandaian kita tadi salah. Karena pengandaian kita salah, maka yang benar adalah negasi dari pengandaian kita tadi. Apa tadi pengandaian kita? Pengandaian kita tadi adalah tidak terdapat dua buah bilangan yang saling berurutan, yang berurutan di antara n plus 1 bilangan ini. Maka kalau pengandaiannya tidak ada, berarti negasinya itu haruslah ada. Yang benar adalah negasinya. Apa negasinya? Ada dua bilangan bulat di antara N plus 1 elemen ini yang berurutan. Oleh karena itu, dua bilangan tadi pastilah relatif prima. Maka bukti selesai. Oke, kita lihat keterangannya. Diandaikan tak ada dua elemen X yang merupakan dua bilangan yang bulat berurutan. Akibatnya apa? Untuk setiap K, 1, 2, sampai N diambil. Kita dapat mengambil BK. Bilangan BK, ya, di antara AK dengan AK plus 1. Di antara A1 dan A2 kita ambil B1. Di antara A2 dan A3 kita ambil B2. Dan seterusnya di antara AN dengan AN plus 1 kita ambil BN. Jadi terdapat sebanyak 2N plus 1 bilangan berbeda di antara 1 dan... Bukan N plus 1. Bukan. Jadi terdapat 2N plus 1 di antara bilangan 1 dan 2N plus 2N. Jadi di antara 1 dan 2N. Ini bukan N plus 1 tapi 2N. Jadi kita peroleh ada sebanyak 2N plus 1 bilangan berbeda di antara apa? 1 dan 2N. Nah, ini suatu kontradiksi, tidak mungkin. Dari 1 sampai 2N saja itu sebanyak 2N bilangan. Maka tidak mungkin. Dari 1 sampai 2N plus 1 itu ada. Di antaranya sebanyak 2N plus 1 bilangan. Maka terjadi suatu kontradiksi, maka pengandaian kita salah. Yang benar adalah negasi pengandaian kita. Apa negasi pengandaian kita? Itu adalah terdapat dua buah bilangan bulat positif yang berurutan. Akibatnya, dua bilangan ini adalah pasti relatif prima. Maka bukti selesai. Jadi simpulkan, pasti ada dua bilangan berurutan dari N plus 1 bilangan itu. Jadi terbukti setiap subset A yang terdiri dari N plus 1 elemen memuat dua bilangan relatif prima. Bukti selesai. Oke, kita tadi sudah bahas dan buktikan teorema daripada Pigeonhole Principle tadi, dan kita sudah berikan juga beberapa contohnya. Maka kini kita akan membahas, kita akan selesaikan beberapa soal olimpiade matematika dengan menggunakan teorema Pigeonhole tadi. Ya, saya ambil sebuah soal olimpiade berasal daripada Olimpiade Sains Provinsi 2004, yaitu berbunyi berapa minimum, berapa paling sedikit banyak titik yang harus ditaruh dalam sebuah persegi dengan panjang sisi adalah dua satuan, sehingga nanti paling tidak ada dua titik yang berjarak tidak lebih, ya, berarti kalau tidak lebih kecil sama dengan setengah akar dua satuan tadi. Oke. Misalnya kita mempunyai
apa mempunyai sebuah persegi dengan panjang segi dua satuan. Dan kita akan mengkonstruksi persegi yang apa? Yang panjang diagonalnya itu adalah setengah akar dua. Kenapa demikian? Kenapa? Karena jarak terjauh dari suatu persegi itu adalah jarak antara pojok ke pojok, ya, antara titik sudut yang berseberangan, yaitu adalah panjang diagonal daripada persegi tadi. Itu adalah jarak dua titik terjauh, itu adalah panjang diagonal persegi tadi. Kita akan konstruksi, bagaimana kita mengkonstruksi persegi-persegi yang diagonalnya adalah setengah akar dua dari sebuah persegi yang ukurannya adalah 2x2. Ya, tentunya kita memerlukan sebuah persegi yang kecil yang diagonalnya setengah akar dua. Berapa panjang sisinya? Berapa panjang sisi daripada persegi yang diagonalnya setengah akar dua? Ya, tentunya adalah sebesar setengah. Jadi kita sekarang mencari, mengkonstruksi, ya, persegi-persegi yang sisinya panjangnya adalah setengah. Dari mana? Dari sebuah persegi berukuran 2x2. Oleh karena itu, untuk itu, maka kita harus membagi persegi tadi, yaitu persegi besar tadi yang ukuran 2x2 tadi menjadi persegi-persegi kecil yang sisinya adalah panjangnya sebesar setengah. Berapa? Jadi kita harus bagi. Jadi persegi tadi menjadi 16 persegi-persegi kecil. Jadi persegi dengan ukuran 2x2 kita bagi menjadi persegi kecil dengan ukuran setengah kali setengah, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memotong, ya, panjangnya sebesar dua tadi menjadi berapa? Menjadi 4 bagian, jadi setengah. Kemudian lebarnya juga sebesar dua, kita bagi menjadi 4 bagian menjadi setengah. Maka terbentuklah 16 persegi kecil yang masing-masing persegi tadi apa sebesar? Sisinya sebesar apa? Setengah tadi. Nah, oleh karena itu, karena sisinya setengah tadi, maka kita peroleh setiap persegi dari 16 persegi tadi, pasti jarak terjauh dari dua titik itu adalah setengah akar dua. Setengah akar dua. Nah, sekarang kita memiliki berapa? Memiliki 16 persegi kecil. Memiliki 16 persegi kecil dengan sisi setengah. Nah, sekarang jadi kalau kita memiliki, ya, minimal 17 titik, kemudian 17 titik tadi itu berada dalam persegi yang besar tadi yang ukuran 2x2 tadi, tentunya menurut teorema Pigeonhole tentunya ada satu persegi, karena tadi ada 16 persegi kecil dan ada 17 titik, minimal 17 titik, maka tentunya ada satu persegi kecil itu memuat berapa? Dua titik yang berbeda tadi. Memuat minimal dua titik yang berbeda tadi. Karena jarak terjauh daripada dua titik dalam sebuah persegi adalah setengah dua, maka jarak dua titik tadi dalam persegi yang kecil tadi, ya, itu tidak mungkin lebih besar daripada setengah akar dua. Jadi oleh karena itu, kita harus menaruh sebanyak 17 titik dalam persegi 2x2 tadi, ya, agar terdapat dua titik yang berjarak tidak lebih dari setengah akar dua satuan. Oke, keterangannya demikian. Jadi persegi dengan sisi 2 dibagi menjadi 16 persegi, ya, maka karena tadi 16 persegi kecil kongruennya dengan panjang sisi persegi kecil setengah, oleh karena itu jarak maksimum dari dua titik dalam
setiap persegi kecil tadi yang kongruen tadi pasti adalah sama dengan apa? Sama dengan diagonal yaitu setengah akar 2. Nah, jika minimal 17 titik berada di dalam ya persegi besar tadi ya, maka menurut teorema Pigeonhole maka pasti ada dua titik ya, pasti ada satu daripada ya pasti ada satu dari 16 persegi kecil tadi itu memuat minimal dua titik ya, atau dengan kata lain pasti ada minimal dua titik dari 17 titik tadi dalam sebuah persegi kecil, karena jarak dua titik ini pasti tak lebih, karena jarak terjauh dua titik dalam persegi kecil tadi asal akar 2, maka pasti jarak dua titik ini pasti tak lebih dari berapa? Setengah akar 2. Jadi minimal banyak titik yang kita taruh dalam persegi besar 2 kali 2 tadi adalah sebanyak 17 titik. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu berasal daripada soal Olimpiade Sains Nasional 2007, diberikan dua bilangan asli R dan S, sebuah papan catur dengan R baris dan S kolom. Jika M menyatakan banyak maksimum benteng yang diletakkan pada papan catur sehingga tak ada dua benteng yang saling serang, maka tentukanlah nilai M besar tadi. Atau banyaknya maksimum benteng yang diletakkan pada papan catur sehingga tak ada dua benteng saling serang. Perlu diketahui bahwa dua benteng dalam posisi tidak saling serang pada papan catur itu ketika dua benteng ini berada dalam baris yang berbeda dan kolom yang berbeda. Oke, kita akan selesaikan masalah ini dengan menggunakan teorema yang baru kita pelajari, yaitu teorema Pigeonhole Principle. Misalkan ada M benteng diletakkan pada papan catur sehingga tak ada dua benteng saling serang, dan saya akan menggunakan metode kontradiksi untuk menyelesaikan kasus ini. Saya andaikan, karena kita menggunakan metode kontradiksi, maka kita mulai dengan perandaian. Diandaikan M lebih besar daripada R, di mana R adalah baris, banyaknya baris daripada papan catur. Atau M lebih besar daripada S, di mana S ini adalah banyaknya kolom dari papan catur. Maka dua kasus dapat dibagi. Saya bagi menjadi dua kasus, yaitu ketika M lebih besar dari R. Yang kasus yang kedua adalah ketika M lebih besar daripada S. Kasus pertama ketika M lebih besar daripada R, maka menurut teori Pigeonhole Principle, karena banyaknya benteng itu lebih banyak daripada banyak baris, maka sudah pasti ada satu baris, ada sebuah baris yang memuat minimal dua benteng. Oleh karena itu, dua benteng ini saling serang, dan ini kontradiksi dengan yang kita ketahui bahwa tak ada benteng saling serang di antara M benteng ini. Ketika kasus kedua terjadi, yaitu ketika M lebih besar daripada S, ya, ini menyatakan bahwa banyak benteng itu lebih banyak daripada banyak kolom pada papan catur, sehingga menurut Pigeonhole Principle, maka kita dapat menemukan ya sebuah kolom yang memuat minimal dua benteng. Dan ini kontradiksi dengan yang kita ketahui bahwa tak ada dua benteng yang saling serang. Oleh karena itu pengandaian kita salah. Karena pengandaian kita salah, maka yang benar adalah negasinya. Pengandaian salah dan harus diingkar. Dan yang benar adalah negasinya. Apa negasi daripada M lebih besar daripada R atau M lebih besar daripada S? Negasinya adalah M lebih kecil ya sama dengan R dan M lebih kecil sama dengan S. Oke, dari pernyataan M lebih kecil sama dengan R dan M lebih kecil sama dengan S, maka yang menjadi banyaknya maksimum benteng tadi itu bisa R bisa S atau bisa saja kedua-duanya. Ketika R sama dengan S, maka banyaknya maksimum benteng tadi itu adalah sama dengan R sama dengan S. Nah, ketika R lebih kecil daripada S, tentunya yang menjadi banyaknya maksimum benteng yang diletakkan pada papan catur tadi sehingga tidak ada dua benteng saling serang adalah si R. Nah, ketika R lebih besar daripada S atau S lebih kecil daripada R, maka yang menjadi banyaknya maksimum benteng tadi adalah si S tadi. Maka oleh karena itu, yang menjadi banyak maksimum benteng tadi itu haruslah nilai terkecil dari S dan R. Jadi
M besar atau banyaknya benteng maksimum yang dapat diletakkan sehingga tak ada dua benteng saling serang pada papan catur berukuran R kali S adalah nilai minimum antara S dan R, yaitu M besar sama dengan minimum SR. Oke, demikian tadi pembicaraan kita tentang teorema Pigeon Principle, dan kita sudah berikan pembuktiannya dari teorema itu, juga kita sudah berikan contoh-contohnya dari low level, medium level, sampai upper level, dan terakhir kita gunakan teorema tadi untuk menyelesaikan dua soal yang berasal daripada OSP Olympic Science Proficiency tahun 2004, dan terakhir adalah soal yang berasal daripada Olympic Science Nasional tahun 2007. Oke, semoga bermanfaat. Silakan latihan-latihan soal. Saya sudah siapkan, yaitu latihan soal yang terkait dengan teorema principle pigeonhole principle tadi. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.